Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menyikapi bencana banjir bandang di kawasan Pasir Jati Ujung Berung Kabupaten Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberlakukan tanggap darurat. Pihaknya pun meminta Bupati Bandung menyelidiki struktur tanggul yang jebol hingga memeriksa pola tanam di hulu. Jadi tanggul itu saya cek ke Pak Bupati, secara konstruksi memang kemungkinan ada problem ya, strukturnya tidak pakai tulangan katanya, sehingga mudah tergerus air. Itu sedang diselidiki termasuk oleh polisi. Kedua, Pak Bupati saya minta mengecek pola tanam di hulu, apakah ada pengaruh itu perkebunan di hulu yang mengakibatkan air tidak bisa terkendali dengan baik, atau memang seperti disampaikan seringkali oleh BMKG, ada momen-momen di mana curah hujan kadang-kadang ekstrim kan, sehingga tidak sanggup ditahan oleh kondisi infrastruktur existing. Nah, dalam waktu dekat tanggap darurat saya kira tetap dilaksanakan. Menurut Ridwan Kamil, tanggul yang jebol tersebut secara konstruksi kemungkinan bermasalah, sehingga harus diselidiki terlebih dahulu. Budi Hartati, Bandung TV. Sementara itu hujan lebat.